kenapa? Itu ada apa namanya dua klaster begitu, satu lagi menangani kalau tidak salah ibu melahirkan, yang satu lagi menangani operasi. Nah, yang apa? Kedua-duanya diperkirakan dia positif. Memang ada pertanyaan, ada riwayat yang ditanyakan, saya lupa pasien yang mana yang ditanyakan saat itu, bahwa apakah Anda pernah ke sana, pernah ke sini, jawabannya tidak semuanya. Maka mereka mengerjakan dengan, ya mungkin seperti biasanya dokter, saya nggak pernah jadi dokter, jadi tidak mengerti. Nah, terus kemudian tertular begitu. Maka kejujuran dari pasien menjadi penting, dan sekarang kita tidak bisa abai, siapapun yang datang ke rumah sakit, ini pasti ada potensi-potensi, ya potensi-potensi COVID-19. Maka sakitnya mungkin tidak berhubungan langsung dengan COVID-19, termasuk indikator ciri-cirinya, tapi ketika kemudian ternyata dia diperiksa, dia positif, jadi bisa tertular dari sana. Maka ini butuh kedisiplinan, dan saya memang meminta kepada Rumah Sakit Karyadi untuk melakukan review dari SSUP-SUP dan penataan mungkin ruang-ruang yang harus diperbaiki di sana, atau mungkin melengkapi jika diperlukan, umpama semacam APD dan sebagainya, agar mereka lebih nyaman bekerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!